Terangkan mereka mengenai kemunculan Imam Mahdi di hujung zaman. Mana-mana pun jawab, kita tak terang bab Imam Mahdi. Dalam bab Imam Mahdi datang dalam hadiah sahih, kita wajib beriman saja. Siapa masa datang Imam Mahdi. Jangan kita ramah terbit negeri mana, tahun berapa, kat mana, bila, lagu mana peseng, tak payah. Kata ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, kita sekarang bersama dengan ulama-ulama, bersama dengan Quran dan hadis. Bila terbit Imam Mahdi, kita akan bersama Imam Mahdi. Sekarang ni kita lawan ulama, lawan Islam, tak berahi ke hudud, tak berahi ke Quran, tak berahi ke hadis. Ngaji ke agama, ngaji ke ustaz, ngaji ke orang ngajar. Tak suka perkara maksiat. Terbit Imam Mahdi, kita lawan Imam Mahdi. Nampak? Ha, jadi sekarang ni kita bersama dengan Al-Quran dan hadis. Bila-bila masa turun Nabi Isa ke, kita bersama Nabi Isa. Dewi Imam Mahdi, kita bersama Imam Mahdi. Tak payah kita nak tanya terbit di mana, lagu mana pesan. Hak tu tak penting.